السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي رحمكم الله نلجئ pembahasan kita dari kitab شرح السنة Masih di bab yang ke-50 ya. Masih 50 ya Al-imam rahimahullah berkata Wala yakhruju ahadun min ahlil kiblah Min al-islam Hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal Tidaklah seseorang Yang ini terhitung Keluar dari ahlil kiblat Yang ini keluar dari agama Islam Sehingga ia Menolak Salah satu ayat yang ada di dalam kitab Allah atau ia atau ketika ia mengingkari atau menolak sedikit min athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yusalli li ghairillah atau ketika ia melakukan salat untuk hal lain selain untuk Allah. Misal di sini kemarin kita jelaskan apa?

Fahwamukminun, wamuslimun bilis milah bil hakikat. Namun apabila ia tidak melakukan hal-hal yang demikian, maka ia masih terhitung seorang mukmin dan seorang muslim. Ya, namanya bukan hakikatnya. Ya. E, bab ini berbicara tentang bab. Ah, eh, kemarin kita katakan berbicara tentang bab takfir. Ya menghukumi kafir kepada individu. Ya berbicara tentang bab kasus-kasus yang sifatnya nawaqid al-Islam. Kasus-kasus yang membuat batalnya keislaman seseorang. Ya, sebagaimana batalnya wudhu seseorang dengan hadas yang terjadi. Nah, ada hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang dengan kasus-kasus tertentu. Oke? Ini pernah kita bahas di nawakidul. Islam ya dan telah kita arahkan maknanya dan kita tempatkan maksudnya sebagaimana dimaksudkan oleh para salafus salaf ya kasus-kasus demikian seperti mengingkari salah satu ayat di antara ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an mengingkarinya atau mengingkari salah satu bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emang mengingkarinya beneran atau melakukan kasus-kasus kesyirikan berdoa untuk kepada hal lain selain Allah minta-minta kepada makhluk menyembelih untuk hal lain selain Allah ya apabila hal demikian terjadi pada seseorang maka memang telah terjadi padanya kasus pembatal keisla, keislaman dan telah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan terhilangkan penghalang-penghalangnya maka tidak boleh seorang Muslim ragu untuk menghukuminya okay? telah keluar dari dari Islam. Tapi di dalam hal demikian kemarin telah kita sebutkan kaidah besar. Awas. Seringkali para salaf menyebutkan perkataan-perkataan mujmal demikian. Bukan maknanya adalah ketika kau melihat seorang muslim terjadi padanya kasus demikian, langsung kau hukumi dia telah murtad dan langsung kau kafirkan. Tidak. Kita arahkan semua dalil-dalil yang ada sehingga saling terarah ke arah satu sama lain dan tidak berbentuk perbenturan ya ungkapan-ungkapan demikian yang diungkapkan oleh para ulama oleh para imam Oke yang dimaksudkan adalah kasus tersebut adalah kasus pembatal keislaman memang kita hukumi praktiknya tapi untuk menghukumi seorang individu sebagaimana semua hukum yang ada perlu dawabit yaitu apa istifa asyurut as wa tifa al -mawanya". ya kan perlu terpenuhi syarat-syarat yang ada di dalam menghukumi demikian dan perlu terhilangkan penghalang-penghalang eh, yang berkaitan dengan kasus demikian. Enggak langsung kita hukumnya. Kita harus sportif. Bahwasanya kita harus mengatakan kasus itu kufur, si pelakunya bisa dikafirkan. Kasus itu syirik, pelakunya bisa dihukumi musyrik dan dihukumi keluar dari Islam. Kita harus sportif, ingkari hal tersebut betul. Tapi menghukumi si individunya. Nah ini yang perlu istighfar, syurut, al mawani. Ya, nggak semudah itu. Bukanlah perkataan ulama ketika dengan ringan berkata demikian, maknanya langsung seorang muslim menghukumi tetangganya yang masih minta-minta di kuburan. Huh, yang menyembelih untuk hal lain selain Allah langsung kita hukumi dia murtad dan kemudian kita apa namanya kafirkan dia lah lah nggak semudah itu ya ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. nah takfir itu satu sisi memang Uh, ada kaum yang bermudah-mudahan di dalam kasus mengkafirkan kaum muslimin seperti golongan khawarij dan mutazilah mereka dengan enteng dengan ringan menilai atau menghukumi kafir kepada kaum muslimin kalaupun hanya terjadi pada mereka dosa-dosa padahal dosa atau kasus-kasusnya adalah bukan kasus yang sifatnya pembatal keislaman tuh itu. Nah kita mengingkari mereka mengingkari gaya takfir mereka. Tapi bukan juga sebagaimana kutub satunya yang menolak sama sekali adanya takfir seperti murjiah. Jadi seseorang melakukan pembatal keislaman seperti apapun dan tidak beramal apapun di dalam Islam, Okay? semua pembatal keislaman dilakukan, tetap dia Muslim dan kemudian sempurna keimanannya sebagaimana Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar, sebagaimana yang dikatakan golongan murji, murjiah nggak juga ke situ. di diteng, di tengah takfir ada, tapi pada tempatnya dengan syarat-syarat, dengan doa bid dan kawah itnya, tapi nggak juga sembarangan, nggak li, nggak liar. Itu di diteng, di tengah, ya syarah yang datang dari Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah la yakhruj ahad min ahli al min al islam illa islam tidaklah seseorang terhitung keluar dari Islam kecuali apabila dia melakukan kasus yang sifatnya memang pembatal ke islam keislaman enggak semua dosa membatalkan ke islam enggak ya kasus yang membatalkan keislaman sebagaimana diketahui wa yazulu dan telah hilang semua uzur darinya tuh uzur-uzur yang sifatnya adalah penghalang seseorang dari dihukumikan kafir ya, ya hatta ayat ayatan min kitabillah sehingga ia membantah ya ayat di antara ayat-ayat yang ada di dalam kitabullah maknanya idza jahadal qur'an apa maknanya adalah apabila ia mengingkari isi Quran baik sebagiannya ataupun seluruhnya atau mengingkari sunnah yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaupun hanya beberapa poin saja dia mengingkarinya au fil Quran atau mengingkari sesuatu yang ada keterangannya jelas terdapat di dalam Al-Qur'an au atau mengingkari sesuatu yang jelas ada di dalam sunnah sahih fa alaihi nah orang demikian dihukumi riddah riddah yang ini murtad ya li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli dikarenakan dengan demikian ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam malam yakun jahilan atau muqallidan selama ia bukan seorang yang jahil toh, ini penghalang oke seseorang mengingkari salah satu ayat tapi dia jahil apakah kita hukum dia murtad eh. enggak ya. Au atau dia orang yang mengikuti tokoh yang ada, akhirnya ngikutin arus yang ada, mengikuti tokoh yang ada, akhirnya mengikuti uh, arus tersebut untuk mengingkari ayat atau sunnah yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi padanya kasus pembatal keislaman terjadi, tapi apa kita hukumi? Lah, dia muqallid, no, penghalang. Ya. Dia orang yang taklid, au atau mengarahkan maknanya ke arah yang lain, salah faham. Fahadha yubayyan lah. Apabila kasusnya demikian, maka dirikan hujah atasnya. Dijelaskan bagian Fahidha wa asarra. Nah, apabila telah dijelaskan padanya. Dan kemudian dia tetap berkeras di atas kekeliruannya. Fahidha yuhkam alaihi berriddah. Nah, yang kayak gini bisa-bisa dihukumi riddah murtad. Ya. Wal murad bi athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni al hadis. Dan yang dimaksud dengan athar jejak-jejak yang datang riwayat-riwayat yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah hadis-hadis ya ini pernah kita jelaskan asar ini lebih umum daripada ha hadits asar secara umum adalah sesuatu yang diriwayatkan saja dari orang-orang terdahulu oke okay? jadi meliputi yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ketika dibilang hadits maka ini hanya meriwayatkan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat-riwayat yang berkaitannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik sifatnya perkataannya prakteknya ya aktivitasnya atau sikap-sikap yang diambilnya ya kauliyah fi'liyah takdirinya ya atau ia رد شيئا من رسول الله صلى atau ia berani mengingkari ya sebagian dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'innahu yakfur. Nah, yang kayak demikian dia terkena kasus kekufuran. Hadhihi qaidah azimah. Hal ini adalah kaidah yang besar inda ahli sunnah wal jamaah yukhalifun biha fi atain. Ini adalah kaidah yang besar yang diyakini ahli sunnah. Oke? Eh? Yang dimana dengan itu ahli sunnah mengingkari dua kutub kelompok yang tersesat di dalam kasus demikian. Al-fi'atul ula, kelompok yang pertama yang tersesat di dalam penghukuman kafir ini ya adalah kaum khawarij wal ghulah. Kaum khawarij dan kaum orang-orang yang ghulu, ghulat yakni jamak dari ghulu. Alladzina yukaffirun bil kaba'ir. Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan manusia dikarenakan dosa-dosa besar yang dilakukannya allati tidu syirk padahal dosa tersebut tidak sampai level kesyirikan ya bukan dosa yang sampai level membatalkan keislaman tapi tetap dikafirkan si pelakunya ya ini ada satu lagi mu'tazilah yang demikian ya tapi pelaku dosa besar ashabul kabair pelaku dosa besar dia muslim bukan Dia kafir? Bukan juga. Nah, terus apa? Katanya manzilah bainal manzilah antain. Mereka berada di satu posisi di antara dua posisi. La la muslim wala ka wala kafir. Ini mau kafirin malu-malu juga doa ini. Nah. Nih, jadi kalau bahasanya 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 Ibnu Taimiyah rahimahullah Nah, Mu'tazilah ini makhanif fit takfir. Ah, Mereka ini makhanif, banci, yakni ping-ping merah jambu dalam urusan takfir. Itu bahasa salaf. Mautazila adalah banci dalam urusan takfir. Yang ini malu-malu mau kafirin. Dibilangnya ta'ib kafir, enggak. <laughs> Muslim enggak juga. Lah, terus apa? di tengah-tengah, katanya begitu. Ini golongan muatha, Ya. Yeah. Al-fi'at Kelompok yang kedua, ya ini kutub, kutub satunya nih Satu khawarij tadi yang mudah mengkafirkan manusia Ya kan? Kutub satunya Fi'atul murji'ah, kelompok al-murji'ah Ya, al ya yang mereka berkata La yadurru ma'al imani ma'asiyyatun Tidaklah berefek Ya, maksiat apapun seiring dengan keima, keimanan Madama al-insan mu'minan selama seseorang hatinya dia beriman, toh فانه لا يضره شيء maasi Maka maksiat apapun yang dilakukan itu tidak berefek baginya. Sudah dijamin surga kalau oh, hatinya sudah beriman mah, begitu. Ya, walau tarakal Kalaupun dia meninggalkan semua bentuk amalan, dia enggak melakukan amalan apapun walau ya'mal ya dia tidak mengamalkan apapun. Fa innahu maka ia tetap seorang mukmin kamilul iman dengan keimanan yang sempurna. Gitu. Ini kaidah yang ada pada kaum Murji'ah nih. Katanya ya, katanya katanya kalau kafir melakukan amal saleh itu jadi catatan pahala enggak bagi mereka? Tidak. Karena mereka kafir. Ah, demikian sebaliknya. Ketika muslim melakukan maksiat tidak jadi catatan dosa bagi mereka hmm, berantakan semua agama kalau begitu rukun Islam berantakan salat zakat puasa haji ditinggalin nggak apa apa ya. ya ini dua kutub yang tersesat di dalam masalah keimanan ya <tik> amma ahlu sunnah wal jamaah fakama zakara al muallif adapun ahlu sunnah wal jamaah maka sebagaimana disebutkan oleh halimah rahimahullah innahum wasatun bayna ta'ifatain selalu saja ahlu sunnah wasat itu kaum yang di tengah, tengah baina thaifatain di antara dua kelompok tersebut. Nah, itu kaidah hak, awas. Al wasatun baina Hak, ini seringkali sesuatu yang di tengah di antara dua kutub kesesat kesesatan. Hak, ini sesuatu yang di tengah di antara dua kutub kesesatan, awas. Dan ini juga syubhat yang ditunggangi oleh para ahli syubhat dan hizbiyah, harokiyah dan lain-lain. Ahli sunnah di tengah di tengah yang mereka maknai adalah di tengah antara hak dan batil salah kalau urusannya antara hak dan batil maka pilih barisan yang hak nggak pakai sosokan di tengah maksudnya harus sunnah di tengah adalah di antara dua kutub kebatilan tapi ketika urusannya antara hak dan batil tentukan sikapmu mau ngambil barisan yang mana ya itu saya kulun Al-Sunnah berkata, Al-Kabair takhtalif. Sesungguhnya dosa-dosa besar itu bermacam-macam, beda-beda. In kanat minasyirki awil kufril akbaraini, fa innaha minal millah Apabila kasus dosa besarnya tersebut, sifatnya adalah kesyirikan atau kekufuran yang besar, ah, syirik besar dan kufur besar. Al-Sunnah juga membagi syirik. Ya? Membagi nifak, membagi kufur. Ya menjadi besar dan kecil. Yang besar adalah yang kaitannya dengan tepa di keyakinan. Adapun yang kecil yang kaitannya hanya dengan amali, praktis. Ya, yang membatalkan keislaman menghukum bisa-bisa terhukumi seseorang kufur adalah yang sifatnya besar, yang kaitannya dengan keyakinan syirik besar kufur besar. Ya, adapun syirik kecil kayak ria apakah itu membatalkan keislaman? Lah, bukan kasus yang membatalkan Islam. Ya. Al-Sunnah meyakini bahwasanya apabila dosa-dosa besarnya tersebut sifatnya adalah kesyirikan dan kekufuran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama sebagaimana telah disepakati oleh umat barulah dihukumi memang ku, kufur. Amma jika isat adapun apabila dosa tersebut bukanlah kekufuran atau kesyirikan yang demikian ya yang mengeluarkan seseorang dari Islam Walaisa takziban li kitabillah Bukanlah kasusnya memang penentangan Terang-terangan, pengingkaran Terhadap apa yang ada di dalam kitabullah Wala li sunnati rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Tidak juga penentangan terhadap Sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Wala tarkan li Kasusnya juga bukan Memang sengaja meninggalkan Salat Wala dua li ghairi uh, Meninggalkan salat Para ulama Ahlu sunnah itu di dalam hal ini ada khilaf pernah kita sebutkan ya sebagian ulama oke okay, mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat mutlak eh nggak dilihat alasannya apa faktor pendorong dia meninggalkan sholat apa sebagian ulama ahlu sunnah melihat dulu kenapa dia meninggalkan sholat apabila dia meninggalkan sholat karena memang tidak meyakini kewajiban sholat oke okay, tidak meyakini kewajiban salat dan kemudian mengingkarinya maka ini disepakati oleh kelompok manapun bahwasanya dengan itu dia dihukumi kufur ya telah keluar dari is Islam ini jangan sampai rumah ente lihat tetangga ente yang nggak sholat terus langsung dikafirin ya ingat kembalikan ke kaidah inti yaitu apa tadi istifa syurut wantifa ini udah terpenuhi belum syarat-syaratnya padanya? Udah terhilangkan belum penghalang-penghalangnya padanya? Jangan, awas. Oh ya otomatis langsung ke situ ngeri nggak yang datang kajian sepotong-sepotong pas udah mau isya baru datang terus denger aneh ngomong begini ngeri nggak Hah? ngeri nggak iya kan difahami difahami bulat bulat ya istighfar syurut wan al harus begitu nah sebagian uh, tidak mengkasirkan langsung dilihat dulu apa faktor pendorongnya apabila memang takzim dia mengingkari kewajiban salat. Nah, ini kelompok manapun menyepakati pelakunya dihukumi kufur bisa dikasirkan Tapi apabila memang dia tidak melakukan salat takasulan karena males Ya. Tapi dia meyakini kewajiban salatnya, hmm. maka itu dosa besar. Ya, tapi tidak dengan itu dia dihukumi karena tidak mengingkari kewa, kewajiban salat. Eh, itulah husna yang tadi. Wala tarkan tidak juga meninggalkan salat, wala du'a li tidak juga sifatnya bentuknya memohon kepada hal lain selain Allah, au menyembelih untuk hal lain selain Allah wa inna Ada hanyalah merupakan dosa-dosa besar yang di bawah level itu ya di bawah level pembatal keislaman fahadhihi la yakhruju bihal abdu minal islam dosa-dosa besar kalaupun dosa besar tapi nggak sampai level itu maka tidaklah si pelakunya keluar dari Islam khilafan lil khawarij wal mu'tazilah berbeda dengan konsep yang diyakini kaum khawarij dan mu'tazilah yang mereka meyakini langsung dikafirkan ya kalaupun kasusnya bukan pembatal keislaman Walakin tabur taburul mukmin. Tapi bagaimanapun diyakini ahlus sunnah bahwasanya dosa-dosa besar demikian itu apa berbahaya bagi seorang mukmin. Tungkes imana itu mengurangi kadar keimanannya dosa-dosa besar demikian. Waktu dan melemahkan keimanannya. Ya hilafan lil murjia beda dengan konsep yang diyakini kelompok murjiah yang tidak berkata bahwasanya iman naik dan turun. Oke, okay. kelompok murjiah yang tidak menganggap adanya hal demikian berlaku pada seorang muslim. Tidak ada cerita naik dan turun. Pokoknya sempurna keimanan seorang muslim ketika dia beriman dengan hatinya. Ya. al yaqulun la yadurru ma'al iman Kaum murjiah adalah kaum yang berkata bahwasanya ya tidaklah berefek seiring dengan keimanan tidaklah berefek maksiat apapun fahadha madhabul wasat alladhi yahsul bihil jam'u Bainan nususil wa'idi wa nususil maka inilah konsep yang di tengah yang diakini ahlu sunnah ya yang dengan itu kita mempersatukan semua nas-nas yang kaitannya dengan ini yang sifatnya wa'id dan wa'ad wa'id yakni nas-nas wa'id yakni ayat-ayat hadis-hadis yang sifatnya ancaman-ancaman serem yang sifatnya tarhib sama nusus al-wa'ad sama nas-nas yang sifatnya wa'ad yakni nas-nas yang sifatnya terhib, kabar khabar gembira oke okay? janji-janji bahagia dari Allah ya yang ada di ayat-ayat atau di hadis-hadis Rasul sallallahu <tuh> alaihi wasallam maka ya di dalam iman tuh ahlu sunnah berkata Oke, okay, kaidah ahlus sunnah di dalam iman apa? Al imani, al iman kaulun wa amal, ya perkataan dan amal amalan. Atau dengan ungkapan lain, perkataan amalan dan keyakinan. Para imam yang mengatakan iman adalah perkataan dan amalan, maka memaksudkan keyakinan masuk ke dalam perkataan. Perkataan ini ada perkataan lisan, perkataan hati amalan, amalan ada amalan fisik amalan hati, loh, memaksudkan itu, ya iman harus memenuhi unsur itu perkataan amalan dan keyakinan oke okay? dengan ini kita menegaskan dan kemudian mengingkari kelompok murji uh, murji, murjian iman, yazdadwayangpun iman juga sifatnya pasang surut naik dan tuh turun dengan ini kita mengingkari kelompok khawa khawari itu kaidah harus sunat di dalam iman al imanu qaulun wa amalun wa yazidu bil ta'ah wa bil ma'asiyah iman adalah perkataan keyakinan dan amalan nggak boleh seseorang lidahnya doang syahadat tapi hatinya enggak nggak terhitung keimanan atau hatinya beriman tapi lidahnya sombong untuk syahadat nggak Firaun pun begitu, hatinya mengakui keberadaan Allah, Tuhan yang Musa, ada salam. tapi tidak dihitung beriman. Kenapa lidahnya terlalu sombong untuk mengatakan? Atau mungkin lidahnya mengatakan demikian, hatinya pun meyakini, tapi tidak mau melakukan salat, tidak mau zakat, puasa, haji, melakukan semua bentuk pelanggaran, meninggalkan amalan, Enggak kaci juga, harus memenuhi tiga unsur tersebut: perkataan, keyakinan, dan amalan. Dan sifatnya itu naik turun, bukan berarti seseorang yang sudah beriman harus selalu dia di dalam level sempurna tidak pernah melakukan maksiat apapun tidak pernah meninggalkan kewajiban apapun lah nggak begitu juga kalau manusia sudah beriman tetap naik tuh naik turun ketika turun terjadi itu dengan maksiat maksiat ketika naik terjadi dengan banyak bentuk aktivitas keta ketaatan ya. Nah khawarij dan mu'tazilah akhadhu binususil wa'ad. Kaum khawarij dan mu'tazilah ini akhadhu binususil wa'id. Mereka hanyalah kaum yang melihat nas-nas yang sifatnya ancaman-ancaman serem. Tuh. Wa taraku nususil Dan nggak mau tahu pura-pura buta dari nas-nas yang sifatnya janji-janji baik Allah subhanahu wa ta'ala. Janji-janji bahagia dari Allah. Sebaiknya mur, sebaliknya murjiah hanya melihat nas-nas yang janji-janji ajib dari Allah. Tuh, berpaling dari nas-nas yang sifatnya wa'in, ya. Ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kaidah sunnah di dalam ayat wa'id gimana? Diserahkan kepada masyiah. Jadi mukmin, seorang yang beriman, dia mati dengan dosa-dosa besar yang dibawanya, belum bertaubat darinya. Oke. Okay? Itu kan ada nas-nas ancaman-ancaman baik di ayat Quran ataupun di hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bagi para pelaku dosa. Apakah langsung kita hukumi dia terkena ancaman tersebut? Tidak. Selama dia masih beriman, maka diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mau, maka Allah hukumi sebagaimana diancamkannya sampai saatnya nanti okay, diampuni dia dan dimasukkan ke dalam surga karena bagaimanapun dia berhak untuk masuk surga dengan keimanannya sebaliknya apabila Allah mau langsung Allah ampuni tanpa dihukum dan langsung dimasukkan ke dalam surga ya itu kaidah al sunnah di dalam mengimani menempatkan nas-nas yang sifatnya ancaman-ancaman wa'id ya kasus-kasus pembatal keislaman seperti sholat kepada hal lain selain Allah sholat di sini bukan sholat doang maksudnya sholat ini secara bahasa artinya doa dia berdoa kepada orang-orang yang udah mati yang dikubur itu sholat kepada selain Allah itu begitu ya? ya atau menyembeli hal lain eh, menyembeli untuk hal lain selain Allah ya dia motong no montong ayam cemani Weh yang hitam semua no apa ya? cemani ya Hah? kalau enggak kambing yang hitam semua buat buat tukar penyakit ya salah jadi penyakitnya dipindahin ke kambing ini sakti itu orang sahabat nggak bisa begitu pindahin penyakit ke kambing bisa nggak sahabat Hah? Muaz bin Jabal Abu Ubaidah ibnu Jarrah matinya kena ta'un kena lepra nggak bisa dia pindahin ke kambing. Tapi ini orang sekarang, orang Indonesia lagi, bisa pindahin penyakit ke kambing. Eh, dat. Jago tuh. Hah? Sakti. Wali katanya. Hah? Wali Allah, Ahlu Sunnah memiliki konsep. Ya? Bukan orang yang bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban demikian. Patokannya itu tidak di situ kalaupun terkadang terjadi hal-hal yang sifatnya karamah demikian ya sifatnya pertolongan Allah bukan sesuatu yang bisa sengaja didatangkan oleh ya menyembeli untuk hal lain selain Allah tuh atau sujud kepada sanam berhala menyembelih hal lain untuk selain Allah dan menyerahkan semua bentuk-bentuk ibadah oke okay, untuk Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa, nazar. Untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasus pembatal ke Islam. Karena ke Islam. musyrikun kafir, pelakunya demikian, maka ia telah mempersekutukan Allah. Dengan itu ia telah kafir, khairij, minal-millah. Dengan itu ia telah keluar dari agama. Wamadu ada adapun dosa-dosa di bawah itu. Kalaupun dosa besar, oke, okay. mabuk, membunuh, mencuri, berzina. Oke? Okay. enggak sampai dosa yang sifatnya membatalkan ke Ya? Wa madudha sunnah wasat fihi bainal murji'ah khawarij. Maka ahlu sunnah itu di tengah antara kelompok khawarij dan murji'ah. Perkataan al-imamu, fa fa'ala syai'an min dzalik faqad wajaba'a alaika tukhrijahu minal islam. Dan apabila seseorang melakukan di antara hal-hal tersebut yang membatalkan keislaman, maka wajib atasmu menghukuminya bahwasanya ia telah keluar dari is lanto perkataan demikian yang seenteng demikian apakah kita mau langsung berkata alimah mal berbahari takfiri enggak huh? langsung kita fahami ketika seorang ahlu sunnah mengatakan perkataan yang global maka arahkan maknanya sesuai dengan kaidah kaidah sun sunnah. Jangan dipaksakan seolah-olah dia harus mengatakan sesuatu yang sah, yang salah. Maka maksud imam adalah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang, penghalangnya. Bukan sekonyong-konyong kita melihat seseorang melakukan kekeliruan demikian langsung kita wajib menghukuminya kafir. Lah, nggak demikian. Dari situlah diantara syubhat-syubhat para khawarij yang ada di era ini seringkali mereka berhujjah dengan perkataan ulama-ulama salaf yang perkataan mereka dan kitab mereka masih kita pakai juga tuh akhirnya kita ketempuhan aja kena getahnya aja kita karena diantara buku yang mereka pakai misalnya buku Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tuh padahal bukunya tidak mengajarkan apa yang mereka yakini cuman diambil perkataannya secara letterless ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsu mereka Nah kita menggunakan dan mengarahkannya ke arah yang tepat ahlu Mereka menggunakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tuh, Ibnu Taimiyahnya apa benar? Tuh, di antara syubhat-syubhat khawarij masa kini adalah di mana mereka seringkali menunggangi perkataan dan kitab-kitab para ulama salaf. Ya. Ungkapan-ungkapan yang sifatnya multitaf, multitafsir. Supaya apa? Mereka tafsirkan arahnya untuk membenarkan konsep

belum melakukan dosa-dosa yang sampai level demikian, maka tetap terhitung dia seorang yang beriman, seorang muslim. Nah, yakni dia tetap digelari seorang muslim. Ya. Kalaupun bukan hakikat benar-benar telah berserah diri kepada Allah, tapi dia masih di dalam range seorang muslim. Kita katakan dia muslim ya, lam yahsun islamu. Cuman keislamannya belum baik pada dirinya. Tuh, so, kita katakan demikian. Ya. Tapi apakah dengan itu dia jadi mus muslim bukan muslim? Lah, lah, lah. Jadi non muslim dengan dosa? Lah, lah. Enggak demi. Ya. Bab 51. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa kullama sami'ta min al-athari syai'an mimma lam yablughu 'aqluk." Dan setiap kali kau mendengar dari riwayat-riwayat yang ada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akalmu, yakni akalmu tidak dapat mencernanya, ya. Nah, waqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya, ungkapan Rasulullah sallallahu <kulubul> alaihi wasallam, ibad baina, baina isba'aini min asabi'ir rahman." Hati-hati para hamba-hamba Allah itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Tu akal kita kan loh jari Allah tu. Enggak sampai akal kita. Ya. Wa qawluhu dan perkataan Rasul, innallaha yanzilu ila samai dunya Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Oh, Allah turun. Ini berbicara tentang si sifat. Wa yanzilu yauma Arafah. Allah turun di hari Arafah tuh, Turun Allah. wa yanzilu dan Allah turun di hari kiamat wa jahannama la yazal yutrah fiha hatta alayhi jalla dan bahwasanya saya neraka terus dilemparkan makhluk-makhluk kepadanya yakni neraka nanti di hari pembalasan terus menuntut zin zin tambahin tambahin masih lega nih neraka Allah dilemparkan padanya jin dan manusia terus sebagai apa bahan bahan bakarnya? Zid, Zid. Neraka minta nambah no, masih lega. Tambahin, tambahin. Gila? Pada saat itu Allah mengeluarkan kakinya dan menginjak perut neraka sehingga betekuk neraka no. Jadi rapatkan, huh? jadi penuh kan? Baru neraka bilang, Hasbuk, Hasbuk, cukup, cukup. Nah di hadis ini ada kaki ya Allah tuh akal kita nggak dapat no. oke? Okay? Wa qaulullahi taala dan perkataan Allah subhanahu wa taala kepada hambanya in ilayya Apabila kau berjalan menuju kepadaku maka aku pun akan setengah berlari menuju kepadamu. Harwaltu ya ini jalan yang setengah berlari, jalan yang cepat gitu ya. Wa dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adam ala surati. Allah menciptakan Adam sesuai dengan rupanya. Tuh, rupanya Allah. Tuh, dapat enggak akal kita? Ah, rupanya Allah. Tuh. Awas. Ya. Wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam seindah-indahnya surah, seindah-indahnya tampang. Oh berarti Allah punya tampang. Tuh. Eh? Wa ashbah dan hadith Dan hadith-hadith lain. Yang serupa dengan hadith-hadith demikian. Yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. dan belum dapat dicapai oleh akalmu ketika kau mendengar hadis-hadis demikian oke okay? kalaupun aneh mungkin terdengar telingamu fa'alaika tasdiqi wa maka yang wajib atasmu adalah menerima kabar-kabar demikian mempercayai kabar-kabar demikian dan menyerahkan semua maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meridai apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan Rasulnya sampaikan ya syai'an min dan jangan coba kau tafsirkan sedikit pun dari hal-hal demikian dengan hawa nafsumu jangan coba-coba wajib -coba. sesungguhnya mengimani hal-hal demikian hukumnya wajib faman fassara syai'an min dan barang siapa yang mencoba mentafsirkan menjelaskan detail teknis bihawa dengan hawa nafsunya waraddahu Apalagi sampai titik membantah hadis-hadis demikian, fahuwa jahmiyun. Maka dengan itu ia menjadi seorang jahmi. Jahmi ya, ini yang berpaham jahminya, ya. Saham yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Ya. Ayat ini apa bab ini berbicara tentang bagian dari tauhid, yaitu tauhid apa? Luhia, rububiyah, asma sifat. Oke, okay. asma apa sifat? Sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Zatiyah. Kenapa zatiyah? Zatiyah khabariyah. Ajib. Awas. Ayat ya. Zatiyah <guluh> khabariyah. Ya. Jadi sifat-sifat Allah ada zatiyah ada fi'liyah. Zatiyah yang kaitannya dengan zat Allah. Sifat-sifat yang gak bisa lepas dari Allah, oke? Okay? Seperti tangan Allah, kaki Allah, wajah atau rupa Allah, ah, sebagaimana datang kabar-kabar demi, ya? Okay. Yeah? Atau sifat mendengar yang ada pada Allah, ini selalu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat melihat yang selalu ada pada Allah, sifat ilmu yang selalu ada pada Allah. Ada sifat yang sifatnya fi'liyah, aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kaitannya dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau enggak enggak udah. Hah? Ya. Turun Allah turun ke langit bumi itu. Kalau Allah mau Allah turun. Kalau enggak ya enggak tuh. Enggak turun. Ya kan? Kemudian Allah mengampuni. Hah? Ya kan? Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah hu hukum. Dengan segala hikmahnya. Ya? Nah yang zatiyah, ada dua macam. Ada zatiyah khabariyah, ada zatiyah eh? ma'nawiyah. Zatiyah khabariyah, yaitu zat yang sifatnya, kaitannya dengan ba'ad, anggota, maaf, maaf, anggota fisik yang ada pada Allah. Cuman kalau dibilang ba'diyah, anggota tubuh, nggak sampai hati. Karena bicara tentang all, Allah, kata Syekh Saimin. Makanya sifat-sifat demikian, jangan kita bilang ba'diyah. Dalam artian anggota tubuh. Lah, kita bilangnya khabariyah. Karena hanya kita terima sesuai dengan khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti Allah punya tangan, Allah punya kaki, nah. Allah punya wajah, nah. Allah punya betis. Ya kan? Demikian. Ini zatiyah khobah, Ada zatiyah ma'nawiyah. Ya Yang kaitannya pada Allah. Sifat-sifat yang selalu berada pada Allah. Seperti mendengar. Melihat. Nah. No. Ya. Pada dasarnya aktivitas. Diambil dari kata akti. Fitas, mendengar, sami'a yasma' Mendengarkan, kan, berarti ya Cuman karena sifat ini selalu Nempel pada zat Allah, tidak tidak diserahkan maksudnya kalau Allah mau Allah dengar kalau Allah mau Allah nggak dengar nggak bisa senantiasa Allah maha mendengar setiap waktu beda ama turun iya enggak? kadang Allah turun kalau Allah mau kalau Allah nggak mau Allah nggak tuh nggak turun di waktu-waktu yang Allah mau turun Allah turun di selain waktu itu Allah nggak turun nggak mau turun tapi bisa nggak Allah kadang dengar kadang kagak dengar bisa gak nggak bisa Makanya sifat ini, kalaupun aktivitas kita masukin ke zatiyah, karena mulazim selalu ada pada zat Allah, nggak pernah meninggalkan zat Allah. Maha melihat, bisa nggak kadang Allah lihat, kadang Allah nggak lihat? Nggak, Allah maha melihat setiap saat. Makanya ini zatiyah, tapi bukan khabariyah, tapi zatiyah. Makna manawiyah. Ya, itu penjelasannya ada di buku-buku yang menjelaskan asma wasifat. Tapi kita dengarkan dulu azan, kemudian kita dirikan salat isya. Di salat isya langsung kita masukkan ke tanya jawab. Sudah dipersiapkan kalau mau ada pertanyaan. Aku lupa di hadza, di walakum.